Assalamualaikum, nama saya Wan Ahmad Fikry dan saya merupakan pelajar Computer Engineering daripada Universiti Islam Antarabangsa. Di VISI Agrotech, saya intern as machine learning intern daripada 12 hari bulan 7 sehingga 23 hari bulan 9. Okay, before we start tutorial, allow me to speak in Bahasa Melayu. So, dalam tutorial ini, saya akan mengajar anda tentang bagaimana kita nak image processing menggunakan CV2. CV2 ini merupakan satu library di mana mostly machine learning programmer dia akan menggunakan CV2 untuk image processing. Dan ada juga satu image processing itu image data generator. Tapi untuk tutorial ini saya akan menggunakan CV2. Dan lepas kita import CV2, kita akan cuba untuk display the image. So kita akan menggunakan matplotlib.pyplot as plt. So after we run this, kita akan declare the image into file directory untuk gambar yang kita pilih. Sebagai contohnya, ini saya sudah upload di Google Colab, di Drive. Okey, ini contoh gambarnya. Kemudiannya kita akan declare img equals to cv2.img. So kita pass the variable img. Kemudian kita nak tukar color untuk image processing. So kita guna cvt.color. So kita pass the pass variable img dan cv2.color capital letter underscore bgr. Sebagai contohnya, kita nak tukar kepada HSV ataupun grey. Tapi dalam tutorial ini saya akan tunjuk bagaimana untuk tukar ke HSV. Okay, kemudiannya kita nak resize the image. So untuk resize the image, kita type saja cv2.resize. So kita pass the pass variable img. So dalam kurungan, kita hendak resize the image according to the model architecture. Sebagai contohnya, saya guna LXNet. Dia memerlukan 227x227. So saya akan letak 227x227. Kemudian kita hendak display image ni. So untuk display image ni, kita gunakan library yang sudah kita import. Import matplotlib.pyplot. So plt.imshow img. Kita pass img. Kemudiannya cmap equals to pre. Kemudian kita plot.show. Kemudian kita run cell ini dan dia berfungsi. Ini adalah contoh apabila kita proses image ni pada HSV. Dan kita juga boleh proses image ni untuk detect certain color menggunakan RGB format, HSV ataupun LED. Dan itu saja untuk image processing tutorial. Okay, terima kasih kepada VISI Agrotech kerana telah memberikan saya peluang untuk menjanakan latihan praktikal yang diperlukan oleh universiti saya sebagai course requirement. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Abang Hisham, iaitu supervisor saya, yang telah mendidik saya dan membimbing saya daripada A ke Z. Dan saya juga ingin terima kasih kepada staff-staff yang telah membantu saya untuk menjalankan tugas yang saya telah diberikan. Dan terakhir sekali, saya berharap VISI akan terus maju jaya dan menjadi pilihan projek partner untuk setiap komuniti di masa akan datang. Terima kasih.